Jadi guys, hari ini kita masuk di Desa Terusan Karya namanya guys, Desa Terusan Karya Kalimantan Tengah. Nah, setelah tadi nyebrang pakai feri, sekarang kita ngelewati jalan segini untuk menuju titik desanya. Ini jalannya seperti ini, hanya bisa dilewati motor kayaknya. Kalau mobilnya agak sulit guys. Oke ya, ikuti terus perjalanannya guys menuju desa apa namanya bang? Terusan Karya lah. Iya, Desa Terusan Karya guys. Ini kondisi jalan kita menuju ke desanya. Nanti saya update, dan ini kondisinya gerimis guys. Jadi belum bisa di apa? Belum nggak selama-lama saya pegang kamera takutnya basah. Oke guys ya, ikutin terus ya. Pokoknya itu sepertinya masih, kalau dari sini tuh masih sekitaran 20 menitan dengan kondisi jalan seperti ini. Oke ya, sampai ketemu nanti di desanya guys. Thank you, bye bye guys. Kita baru sampai di pelabuhan ke arah Lupak, seberang tuh Desa Lupak guys. Ini mau dibuat pelabuhan baru kayaknya nih, tiang-tiangnya. Nah, ini kita masih menunggu feri. Kita nyebrang ke Desa Lupak, baru kita balik ke rumah, sekitar 2 atau 3 jam perjalanan. Ini kondisinya. Kondisi pelabuhannya guys nih. Jadi kita nunggu kapal yang dari seberang sana tuh, dari sini. Jadi kita nanti di sini, kita naik dari sini. Oh iya, by the way di sini cuma bisa kendaraan bermotor ya guys. Kayak motor roda 2 gitu. Motor lah intinya. Jadi kalau mobil belum bisa lewat. Karena akses satu-satunya menuju desa Terusan Karya itu cuma dari sini. Aksesnya sama yang akses sungai lewat sini. Ke dalam situ naik kapal. Nah, tuh nih kondisinya kayak gini. Luas banget. Nah, ini guys. Jadi kita tunggu nanti seperti apa Desa Lupak. Oke, ini masih kita tunggu ferinya sekitar ya. Tuh guys, kapal yang dari Lupak sampai guys. Jadi kita nanti naik kapal itu. Nah, tuh. Yang baru sampai itu. Nah, tuh guys kapalnya. Jadi penumpang-penumpangnya naik di situ semua. Ini masih nunggu giliran. Mereka mau keluar, mau ke arah desa apa namanya ya, Terusan Karya. Jadi penumpangnya masih di sana. Jadi nanti penumpang dari kapal ini turun, ini lewat depan sini, sini depan sini, baru ke arah sana nanti. Nah, itu kapalnya. Oke, kita lanjut lagi di videonya guys ya. Kalau kita udah naik ya, mantap. Ini nunggu mereka lagi bersandar. Oke, guys, kita naik ferinya guys, naik kapalnya. Kita naik ke dalam dan kita mau singgah di sini. Kita naik sambil nunggu kendaraan naik, kita berdua naik. Kita sudah di kapal nengok beliau-beliau tuh bawa kendaraan guys. Ini mau naik. Dan mulai naik ke kapal. Sensor guys. Bergerak ke menuju Desa Lupak. Ini penumpangnya seperti ini. Tuh sungainya, jadi kita menuju sungai yang itu. Dan bergerak meninggalkan pelabuhan, kita menuju Desa Lupak dari Desa Terusan Karya. Ini guys ya. Oh, mantap kondisinya guys. Sungainya memancing di sini guys. Kalau memancing udang di pinggir-pinggir ini banyak udang. Gitu. Surganya pemancing. Pokoknya luar biasa spotnya di sini. Banyak banget. Oke, mantap ya. Kita sudah sampai di seberang di Desa Tamben. Di desa apa namanya desanya yuk? Nama desanya ini sampai lupa guys, ini desa guys. Desa Lupak guys. Ini penyeberangannya kayak gitu tadi guys. Nah, perjalanan kita di Desa Lupak. Nanti kita lihat Desa Lupaknya seperti apa guys ya. Mantap. Kita melihat kondisi Desa Lupak seperti apa guys. Nah, ini guys. Desa Lupaknya kayak gini guys. Nah, ini. Jadi Desa Lupak
di Kalimantan Tengah guys ya. Nah itu jalannya tuh ya seperti ini guys. Itu pas-pas buat motor loh. Jadi mobil tuh agak-agak sulit juga masuk sini. Ini ada bocil-bocil main bola. Kondisi desa Lupak. Nih, mantap guys. Perjalanannya luar biasa pokoknya hari ini. Sampai ke desa Lupak. Ini ada Madrasah Tsanawiyah Asalam Lupak Dalam tuh guys ya. Dan tulisannya Lupak Dalam. Desanya, jalan-jalan utamanya nih guys. Ini besar jalannya, karena tadi itu jalan penyeberangan jadi agak kecil deh. Jadi jalan utamanya nih, jadi agak besar jalan. Nah begini guys, gambaran desa Lupak di Kalimantan Tengah. Oke guys ya, sekian dulu videonya. Sudah mengikuti perjalanan saya ke desa Lupak dan desa Terusan Karya. Tadi Terusan Karya kita nggak bisa videoin karena hujan deras, jadi lain kali kita videoin. Nah, sementara itu perjalanan kita nyebrang ke Terusan Karya ke desa Lupak.